Portal Files, roller coaster selalu menjadi wahana paling favorit yang menguji adrenalin. Meski terlihat menyeramkan, sensasi diputar-putar di atas ketinggian dan kecepatan yang tak biasa justru bikin ketagihan. Berikut ini lokasi-lokasi yang dianggap memiliki jalur roller coaster paling ekstrim dan unik di dunia. Takabisha. Takabisha adalah wahana roller coaster yang ada di Fuji Ki Highland Yamanashi, Jepang. Lintasan roller coaster ini dinobatkan sebagai yang paling curam di dunia. Bayangkan, pengunjung akan diterjunkan dari sudut 121 derajat. Selain itu, lintasan setinggi 37 meter ini memegang skor akselerasi tercepat di dunia dengan kecepatan 182 km per jam dan waktu tempuh 1,8 detik. Kingdaka. Roller coaster Kingdaka terletak di taman bermain Six Flags Great Adventure. Taman bermain ini berada di Jackson, New Jersey, Amerika Serikat. Wahana ini merupakan roller coaster tertinggi di dunia sekaligus roller coaster tercepat kedua di dunia. Wahana ini memiliki lintasan dengan turunan terlama pertama, yakni waktu 3,5 detik untuk berada di turunan saja. Keretanya melaju dengan kecepatan 128 mil per jam dari trek setinggi 139 meter di atas permukaan tanah. Twister. Wahana ini terletak di Cedar Point, Sandusky, Ohio, Amerika Serikat. Jika biasanya roller coaster hanya melaju dengan cepat ke depan, namun Wick Twister bergerak maju dan mundur secara bergantian dengan kecepatan 116 km per jam. Pengunjung akan merasa didorong dan ditarik oleh angin hingga kereta mencapai ketinggian 63 meter. Bentuk lintasan yang melilit juga akan membuat pengalaman Anda semakin seru. Sky Scream. Wahana ini terletak di Holiday Park, Harlow, Jerman. Meski bukan roller coaster, pemegang rekor tertinggi atau tercepat di dunia, trek Sky Scream bisa dibilang sangat ekstrim. Kereta akan bergerak maju dan mundur hingga ketinggian 46 meter dengan kecepatan tinggi, padahal trek yang disuguhkan tak berbentuk lurus, melainkan berliku serta punya belokan 360 derajat. Gravity Max. Terletak di Lihpao Land Discovery World Taiwan, wahana termasuk yang sangat menakutkan. Anda akan dibawa naik ke atas sekitar 34,7 meter sebelum akhirnya dihempaskan. Salah satu faktor utama yang bikin roller coaster ini ekstrim adalah lintasan yang patah dan terpisah akan menukik terlebih dahulu hingga 90 derajat sebelum berangkat. Lintasan tersebut kemudian akan tersambung dengan rel di bawahnya, setelah itu barulah kereta meluncur. Itu dia pemirsa Tau Files, lokasi-lokasi yang dianggap memiliki jalur roller coaster paling ekstrim dan unik di dunia.